إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، masih lagi dalam bab ta'zim hurumatil muslimin wa bayani huquqihim. Masih lagi dalam bab mengagungkan, membesarkan, memuliakan segala kehormatan orang-orang Islam dan menjelaskan tentang hak-hak orang-orang Islam. Bab tu lagi. Hadis yang terakhir dalam bab tu, hadis wa an Abi Umarata Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu qala, daripada Abi Umarah Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, katanya radhiyallahu anhuma, ini Al-Bara bin Azib ni ayah dan anak dia ni, maknanya dua-dua adalah sahabat Nabi. Katanya, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sab'in, Rasulullah memerintahkan kami dengan tujuh perkara. Nabi suruh kami buat tujuh perkara. Wa nahana an sab'in, dan dia larang kami daripada tujuh perkara juga. Amarana bi iyadatil marid, Nabi suruh kami yang pertamanya untuk menziarahi orang sakit. Jadi maknanya ziarah orang sakit tadi fadilat dia sangat besar lah. Di antara hadis yang lain maknanya bahawa orang yang pergi menziarahi orang sakit ni, dia ni berjalan di antara kebun syurga. Berjalan dalam kebun syurga sampai dia, sampailah dia balik ke rumah dia. Itu kelebihan ziarah orang sakit. Jadi kalau kita dengar orang sakit ni, satu maknanya satu peluang lah, satu peluang untuk kita nak raih pahala yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mana perjalanan kita pergi ziarah orang sakit tu macam kita ni jalan dalam kebun-kebun syurga yang buah dia tadi banyak. Buah syurga tadi kan, dia berjuntaian buah dia, mana kita boleh pegang ambil macam tu buah dia. Yang keduanya, wattiba'ul janazah, dan ikut jenazah lah, ikut jenazah. Watashmitul atis, menjawab orang yang bersin. Maksud dia orang bersin, dia kata alhamdulillah. Kita kata dia yarhamukallah, yarhamukallah. Kemudian dia jawab balik yahdikumullah wa yuslihu balakum. Itu tashmitul atis. Wa ibraril muqsim, maksud dia melaksanakan sumpah orang yang maksud dia gini, orang yang minta pertolongan kita, dia bersumpah dengan nama Allah Ta'ala, maka kita tadi usaha untuk laksanakan permintaan dia tadi. Macam orang Arab, dia kata apa? Billahi alaika ya akhi, kan? Billahi alaika, maksudnya dengan nama Allah aku minta pada kau, tolong aku gini. Maksudnya sekali selagi kita mampu buat tadi, maknanya kita buat lah. Ibraril muqsim, maknanya tu dia. Ha ni, misalnya seorang berkata kepada kita, demi Allah hendaklah engkau begini, maksudnya tolonglah aku buat gini, billahi alaik, kan? Maksudnya dengan nama Allah Ta'ala wajib kata engkau, kau buat benda ni, kau kena tolong aku juga, billahi alaik. Orang Arab ni kalau kita guna perkataan tu, dia maknanya dia macam dia ambil perhatian sikit lah, ambil perhatian, maknanya kena buat ni. Ha gitu. Jadi kita ni kalau nak geram sangat, dia minta tolong, billahi alaik ya akhi, maksud kita maknanya dia ambil perhatian sikit lah. Sebila sebut nama Allah Ta'ala tadi, nak suruh dia buat satu benda tu, sebut nama Allah, dia ambil perhatian sikit. Ibrar al-muqsim gitu. Wa nasril mazlum, menolong orang-orang yang dizalimi. Disuruh kita ni
tulong orang yang kena zalim. Wa ijabati da'i, maksudnya memenuhi ajakan orang yang mengajak. Maksudnya orang ajak kita pergi makan rumah dia ke, dia nak belanja kita ke, dia panggil kenduri ke, maka kita kena penuhilah, kena penuhi setakat kita mampu lah. Kalau tak mampu nak buat macam mana, umpamanya terlupa ke apa ke, tu lain cerita lah. Kenduri sebulan lagi dia panggil dah, sebulan lagi kenduri dia dah panggil dah, kita mana nak ingat. Kerja kita bukan nak tengok kad kenduri ya. Jadi maknanya kenduri lepas 3 hari baru tengok kad. Oh, kenduri 3 hari dah lepas dah. Tak apalah, macam mana. Itu je. Jadi maknanya menyahut ajakan orang yang mengajak lah. Ijabatul da'i. Wa ifsha'il salami, maksudnya menyebarkan salam. Kita ni kalau jumpa orang Islam, kita bagilah salam. Assalamualaikum. Tak kira lah orang tu kita kenal ke tak kenal ke. Tapi masyarakat kita hari ni dah jadi macam tu. Di antara tanda-tanda kiamat ni, dia sebut oleh Syekh Yusuf Al-Wabil tu dalam kitab Asyratus Sa'ah, tanda-tanda kiamat. Di antara tanda-tanda kiamat ni, salam hanya kepada orang yang kita kenal ya. Orang kita tak kenal, kita tak bagi salam. Selisih pun tak bagi salam. Tapi sunnahnya, tak kira lah orang yang kita kenal ke, kita tak kenal ke, kita bagi salam. Assalamualaikum. Tapi kadang-kadang orang kita ni, kalau kita bagi salam dekat dia, dia kata, dia kenal aku ke? Bila aku jumpa dengan dia? Bila aku jumpa dengan dia? Duk fikir lagi. Dia fikir apa? Memang tak pernah jumpa pun. Cumanya kawan ni dia belajar, dia nak mengamalkan sunnah. Kan? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Maksudnya tahiyyatu ahlil jannah kan? Mana salamun. Salamun alaikum tibtum padukhuluha khalidin. Salamun alaikum. Assalamualaikum. Bagi salam. Jadi kita ni kena ajar biasalah bagi salam. Masuk bilik bagi salam, masuk rumah bagi salam, pergi dapur bagi salam, ruang tamu bagi salam. Ada orang lah, kalau tak ada orang tak payahlah bagi salam. Maksudnya kena ada orang lah. Kan? Maksudnya kita pergi dapur, ada orang buat masak ke dapur, assalamualaikum. Lepas tu kita pergi pula ruang tamu, ada orang ke ruang tamu, assalamualaikum. Jadi hari-hari tu mana berapa ratus kali salam dah kita bagi. Jadi dia maknanya biasakan diri kita tadi bagi salam. Kadang-kadang kita bagi salam, tengok je kadang-kadang angkat-angkat telefon, teriak assalamualaikum. Rupanya kan, where tak apalah. Gitu. Okay. Where, apa mana where? Where? Okay. Wa nahana an khawatimin, dan Nabi larang kami ni pakai cincin-cincin ataupun autakhattu min bizahab, atau pakai cincin emas. Ini yang Nabi larang kami, tujuh perkara kan. Tujuh perkara pula dia larang kami, iaitu pakai cincin daripada emas untuk orang lelaki-lelaki lah. Orang lelaki-lelaki dia duit banyak sangat, dia pun beli cincin daripada emas. Ataupun jam daripada emas ke. Yang gigi selit dengan emas tu, gigi selit, ada gigi selit emas tu, ada hadis tentang tu lah. Dalam Bulughul Maram disebut hadis tentang gigi selit emas tu kan. Kalau cincin suasa, boleh ke tak boleh ke? Cincin suasa. Ya. Kalau ada emas, kalau ada emas tak boleh lah. Dia campur emas dengan tembaga, maka dia jadi suasa, tak boleh pakai orang lelaki-lelaki. Tapi ramai orang, ada lah orang pakai kan. Dia kata ni bukan emas, ni suasa. Tapi kita kata ada tak emas dalam tu? Ada. Ada tak? Ada tak boleh lah. Tapi sebagian ulama kata kalau tak boleh dipisahkan emas dan tembaga tu boleh. Kalau boleh pisah tak boleh. Jadi maknanya, tapi biasanya boleh lah. Sebab apa? Sebab emas ni bila baru dia digali emas tadi kan, jadi nak pisahkan logam emas dengan logam yang lain, maka dibakar tadi kan, maka terpisahlah emas dengan logam yang lainnya, maka tak boleh pakai suasa tu. Pakailah perak, tak ada masalah apa. Ataupun tak pakai langsung. Okay. Wa'an syurbi bil fiddati, Nabi larang kami minum pakai cawan ataupun gelas daripada perak. Pinggan daripada perak, tak boleh. Ini duit banyak sangat beli pinggan cawan daripada perak, tak boleh. Ini orang lelaki-lelaki perempuan pun tak boleh. Kan? Tak kira lah orang biasa ke, raja ke apa ke, tak kira. Cawan daripada perak ataupun emas haram.
pukup dia. Tapi kalau buat perhiasan, perhiasan tu tak apalah, perhiasan. Kan? Tapi yang dilarang tu bila kita ambil guna dia buat untuk minum ataupun untuk makan, itu yang tak dibenarkan. Ha? Dia salut saja, salut tak ada masalah apa, salut tak ada masalah apa. Bukan maksud dia yang perak, yang tulen, emas tulen tu kan. Salut tak apa. Macam jam-jam kita tu lah yang salut kuning-kuning tu bukan emas pun, perak tadi kan. Aha, tu dia. Wa anil mayasir, dan Nabi wa anil mayasir al-humur, humur. Daripada sutra, daripada sesuatu yang dibuat daripada sutra yang warna merah dilarang. Bukan makna warna lain boleh. Ah ha, tu maksud dia. Sebab biasanya di kebiasaan dia macam tu. Warna dia merah macam tu lah dia kata. Wa anil qassi, Nabi larang juga. Ni semua jenis-jenis sutra ni. Wa anil qassi, iaitu baju yang ditenun dari benang sutra, gitulah. Kan? Ya, campuran di antara benang sutra tadi kan dengan benang lain dia. Wa an lubsil harir, dan Nabi larang kami tadi pakai sutra. Ini orang lelaki-lelaki lah, tak boleh pakai sutra. Wal istibraq, sutra juga tapi jenis tebal punya sutra. Wad dibaj, sejenis sutra juga. Ha, dilarang pakaian tadi. Dan satu riwayat Nabi kata wa insyadid dhalati, dan mengiklankan sesuatu ataupun barang yang hilang di masjid. Kita hilang sesuatu, kereta ke apa ke, motor ke, la qadarallahu, maknanya kita pun pergi masjid, announce kat masjid, saya kehilangan masjid, saya ke masjid pula. Saya kehilangan kereta atau motor atau sebagainya, ha, di masjid, tak boleh. Tetapi kalau nak iklan, kata siapa ada barang hilang, tak apalah. Itu sebaliknya. Ha, itu yang dijumpa kan, siapa ada hilang sekian-sekian barang, marilah jumpa saya. Tapi kalau kita nak iklankan, saya hilang barang gini-gini, ah, tu tak boleh. Tak dibenarkan. Tak dibenarkan. Tak, wa nahana an sab'in tu, dan Nabi melarang kami daripada tujuh. Tujuh yang pertama tu disuruh. Tujuh yang kedua itu dilarang. Yang mana? Larangan pakai cincin tu mula satu situ. Tu larangan. Yang hak suruhan tu tujuh perkara tadi kan. Dah lepas dah. Ni tujuh yang di larang. Wa nahana an khawatin, dan seterusnya. Tujuh perkara. Apa tu? Ya, oh, saya dalam terjemahan dia ke? Dalam surah ayat disebutkan selama tujuh hari pertama. Hey, jangan silap faham. Orang ni silap terjemah. Jangan silap faham. Fi sab'il awal, maksudnya tujuh yang pertama larangan tu. Kan? Bukan maksud dia tujuh hari pertama. Bukan maksud tujuh hari pertama. Jangan faham silap. Dia tulis faham, dia terjemah silap. Orang faham silap. Nampak macam mana? Terjemahan. Itulah dia buku terjemahan. Kan? Kalau kitab, yang kalau kitab tak terjemahan, dia ada bracket dalam tu. Wa insyadid dhalati, dan mengelankan barang yang hilang, tu maksud dia. Ha, dia yang bracket dekat situ je. Lepas tu fi sab'il awal, pada tujuh yang pertama larangan. Itu dia. Mana diperintahkan di sini? Diperintahkan pula mengumumkan benda yang hilang selama tujuh hari pertama. Ha, di sini dia kata tak, tengok ya, saya tak ada terjemah dalam ni, saya tak ada. Tak ada, dia pasal apa dia terjemah situ? Tak ada pun dalam bahasa Arab di atas tu. Wa anil qassi wa fi riwayatin wa insyadid dhalati fi sab'il awal. Maksud gitu. Tapi dalam hadis yang lain lebih jelas, sangat jelas bahawa dilarang kita mengiklankan barang hilang dalam masjid. Larangan berniaga dalam masjid. Larangan buat halaqah sebelum khutbah Jumaat. Dalam satu hadis riwayat Tirmizi tu. Ha, gitu. Maksudnya, sudah riwayat tu.
Tapi dia kata dalam satu riwayat disebutkan diperintahkan pula mengumumkan benda yang hilang selama 7 hari pertama. Tak ada, tak ada di atas pun. Tak ada. Ni dalam kitab saya ni tak ada. Bukan salah cetak. Terjemah silap. Hak cetak tu betul dah, terjemah tu lah. Dalam kitab saya tak ada. Ha, kitab saya tak ada. Yang adanya wa insyadid dallati dalam bracket. Eh? Okey, siapa ada kitab Riyadhus Salihin yang lain daripada tu? Dia kata apa? Dah dah, yang ni tak maulah sana dah dah sini kat saya. Yang lain pada tu. Okey, ustaz. Dalam satu riwayat mengumumkan barang yang hilang, ditambah pada 7 perkara yang pertama. Ah, tu yang sepatutnya terjemahan dia. Bukan 7 hari yang pertama, 7 perkara yang pertama. Yang pertama, gitu. Maksudnya gini, kalau orang dah hilang barang kita tadi boleh istiharkan barang yang hilang, tapi bukan dalam riwayat lain kata bukan dalam masjid, bukan dalam masjid. Tapi maksudnya ini termasuk perintah yang pertama bahawa mengistiharkan barang yang hilang. Kalau ada orang hilang barang apa, kan? Cari saya begitu. Tapi riwayat lain kata bukan dalam masjid. Bukan maksudnya 7 hari yang pertama. Bukan tu maksudnya kita sini 7 hari yang pertama, 7 perkara yang pertama tambahan dia gitu. Okey. Silap di situ. Baik, maknanya fiqhul hadis, pengajaran hadis ni wajiblah. Pertama, maksud dia sebenarnya bukan Nabi suruh 7 saja. Bukan 7 saja. Banyak benda yang Nabi suruh. Bukan 7 saja Nabi suruh kan. Solat fardu tak ada apa di situ. Ha, tidak orang kata ha 7 perkara. Tak payah solat lah 7 perkara aja. Kan? Birrul walidain. Bayar zakat. Tak ada pun dalam tu. Tapi suruh juga. Sebab tu dia kata dalam riwayat lain maknanya isyadid dallati mengistiharkan barang yang hilang. Kan? Mana 7 yang pertama lebih daripada 7 lah, banyak lah. Boleh bagi kita nak istihar barang yang hilang ataupun kita nak istihar jumpa barang. Tapi dalam masjid tak boleh kita nak istiharkan barang yang hilang. Tapi kalau barang jumpa boleh istihar. Tapi mana istihar ni tak kira lah, di pasar malam kat mana kau. Tak kira. Ha gitu. Baik. Wajib menolong orang-orang yang dizalimi. Wajib. Ke atas orang yang mampu lah untuk mengembalikan hak dia serta mengugut orang yang zalim, mengugut ataupun memberi maknanya peringatan lah kepada orang-orang yang zalim. Kemudian pengajaran hari lagi diharamkan menggunakan bekas-bekas makanan ataupun minuman daripada emas dan perak. Adapun salutnya tak apalah. Kemudian diharamkan memakai emas daripada emas ke atas orang lelaki lah, cincin emas, gelang emas, rantai emas. Kalau orang lelaki dia tak boleh pakai gelang dan rantai lah, sebab itu adalah perhiasan perempuan. Tapi ada orang lelaki yang dia teringin nak jadi perempuan, dia mana dia pakai rantai daripada perak. Dia kata yang tak bolehnya emas. Kita kata emas, perak, tali rapiah pun tak boleh. Tak ada tali rapiah, tali plastik tu ikat di leher, tak boleh. Sebab itu adalah perhiasan wanita. Untuk perubatan tak ada masalah apa. Mana ada tak? Bukan ni, bukan. Tu yang hak dia kata benda yang macam dia magnet tu. Tak tahu lah ada kesan ke tidak ke, wallahualam. Tapi dia kata magnet ni dia membetulkan perjalanan darah ke apa ke, wallahualam. Tapi kalau benda tu untuk apa tu? Nama. Oh, itu bukan rantai. Itu dia nak gantung apa nama di sini kan. Takut sekali jatuh mana-mana ke, dia kena tembak mati ke, orang tak kenal nama dia ke apa ke. Kan? Itu cerita lain lah. Bukan perhiasan. Kan?
Macam kawan kita lah, dia gantung di leher dia kad apa? Kad Maybank ke, kad apa ke, dia macam cerita kata dia kerja di situ pun semua kan. Itu lain lah. Bukan perhiasan kan. Gitu. Ya. Satu masyarakat tu banyak aktiviti kalau zaman dulu dalam masjid, aktiviti politik apa, so dia ambil peluang untuk iklankan apa yang apa dilarang. Hikmah dia, wallahu ta'ala a'lam. Mungkin ada orang tahu, orang lain tahu hikmah dia. Saya tak nampak apa hikmah dia. Tapi mesti ada hikmah bila larangan tu ada, mesti ada hikmahnya yang tertentu. Dan kadang-kadang hikmah tu kita tahu, dan kadang-kadang hikmah tu kita tak tahu. Kadang-kadang hikmah tu zahir pada sebahagian orang, dan hikmah tu tak zahir kepada kebanyakan orang. Wallahu'alam. Bila Nabi larang tu adalah hikmah dia. Mungkin kita boleh fikir sendiri apa hikmah dia. Terenung-renung tengok kan apa hikmah dia. Sejual beli tu kita boleh faham lah, dia mungkin mengiklankan barang yang hilang. Wallahu a'lam apa hikmah dia dalam masjid. Ya. Okay. Nah, gitu. Baik. Diharamkan bagi kaum lelaki untuk memakai sutra kecuali kerana sebab yang terpaksa lainlah. Apa dia sebab yang terpaksa? Macam seorang sahabat kan, dia tak boleh pakai pakaian biasa. Dia kena pakai, dia sebab dia sakit kulit. Dia sensitif. Dibenarkan bagi dia tu pakai kain yang dibuat daripada sutra lah. Ada seorang sahabat, tak ingat nama apa. Sahabat tu dibenarkan bagi dia. Jadi kerana macam kita kata, kerana terpaksa. Kan, terpaksa tadi. Sebab tu, ad-daruratu tubihul mahzurah. Darurat tadi dia mengharuskan benda yang tak boleh. Ha, tu ketika darurat tadi kan, terpaksa tadi, mereka mengharuskan boleh. Ha, itu memanglah kain sutera ni sedap pakai kan, dia lembut, licin, semua sedap kan. Selesa. Lepas tu yang pengajaran terakhir tu dia kata larangan di sini mengisytiharkan barang-barang tertentu di barang-barang tertentu yang hilang, mengisytiharkannya di masjid. Larangan isytihar di masjid. Tempat lain tak apalah nak isytihar, tak masalah apa. Memang bro, kalau kita tak isytihar, siapa nak tahu barang kita hilang? Ya? Kita boleh tulis, saya hilang kucing sekian-sekian. Kan, kucing yang berkaki lima ke apa-apa. Kalau orang tengok, oh kucing kaki lima dia punya kan. Itu cerita dia. Tapi bukan di masjid. Habis tu, maknanya Nabi suruh tujuh, Nabi larang tujuh. Bukan maknanya tujuh perkara tu yang Nabi suruh saja. Dan begitu juga bukan tujuh perkara yang Nabi larang tu saja. Nak ceritanya bahawa sahabat ni diriwayat apa yang Nabi kata macam tu. Banyak lagi benda yang disuruh dan banyak lagi benda yang dilarang. Kemudian bab yang baru, sitru auratil muslimin wan nahyu an isha'atiha li ghairi daruratin. Larangan, maksudnya menutup, aurat, maksudnya aib. Tutup aib orang-orang Islam dan larangan kita menyiarkannya tanpa darurat. Larangan siar aib orang Islam tadi. Kalau dia buat dosa apa benda pun, dilarang kita pisiarkan aib dia. Kan? Begitu. Jadi Islam tadi dia jaga sungguhlah. Kan? Untuk menolak segala perkara yang fahisyah, perkara yang keji tadi. Dan dia potong terus setiap jalan yang menyampaikan kepada kekejian. Kan? Di antaranya ialah larangan kita menyiarkan. Kan? Sama ada perkataan ataupun perbuatan itu isyarat saja. Larangan menyiarkan aib orang-orang Islam yang lain. Sehingga kan Islam tadi dia menggalakkan kita. Dia sediakan pahala. Allah Ta'ala sediakan pahala ganjaran kepada orang yang menutup aib orang lain. Usaha semampu kita untuk tutup aib orang. Itu dia. Walaupun ya. Dia orang kafir. Orang kafir ni la hurmata lahu. Kan? Kan fil hayati wa ba'da al mamat. Orang kafir ni tak ada kesucian, penghormatan untuk dia masa dia hidup dan selepas dia mati. Kan?
Kalau kubur dia, kita boleh nak buat apa saja. Kita nak pergi tidur atas kubur dia ke, kita nak pergi pijak kubur dia ke, tak ada masalah apa. Tapi kalau kuburan orang Islam, tak boleh. Nak masuk pun tak boleh pakai kasut. Kemudian adab-adab dia tak boleh duduk di atas kubur orang Islam, apa semua. Kan kalau kuburan kafir ni, kita boleh bongkar macam-macam. Bongkar, kita ubah pita orang ikut suka kita. Tulang dia kita nak tanam balik kan, abun, tak ada masalah apa. Lepas tu kita nak buat rumah atas tu, tak apa. Macam masjid Nabi tu lah. Masjid Nabi SAW tu kan, dulu ni bawahnya adalah kuburan orang-orang musyrikin kan. Maka Nabi perintahkan dibongkar semua kubur tadi, diratakan balik, dia buat masjid Nabi tu. La hurmata lahu. Tapi maknanya dari sudut, kalau bab kita kata macam cerita bab hutang, bab menzalimi itu tak boleh lah. Kan? Tapi maknanya kita ni, kita diam lagi baik lah. Kenapa kita nak mengumpat dia? Kenapa kita nak sakiti dia? Yang pentingnya kita nak tadi hidayah tu sampai kepada kepada dia. Kan? Ha, itu dia. Jadi kalau kita duk kutuk dia, kita caci maki dia, mana dia kata ni akhlak orang Islam ke? Macam ni ke Islam? Macam ni ke Islam? Kan? Ha, gitu. Tapi orang-orang muslimin ni lebih utama dan sangat utamalah. Ha, gitu. Sebab dia adalah saudara kita. Macam tangan dan kaki kita kan. Kalau kaki kena paku, mata tak boleh tidur juga malam sebab sakit. Ha, gitu. Baik. Jadi Islam menggalakkan kita ni menutup aib orang-orang Islam supaya apa? Supaya kita tidak membantu syaitan, ha, untuk apa nama, mengalahkan saudara kita tadi. Dia dah buat dosa. Jadi orang tahu dia buat dosa. Orang pun cerita pasal dosa, dia kata alang-alang mandi biar basah, alang-alang seluk perkasam masuk terus duduk dalam tempayan tu, dia kata. Kan? Dah dia kata semua dah macam tu kan. Tapi kalau orang dia ingat orang tak tahu dia buat dosa, dia ada harapan lagi untuk bertaubat. Itu maksud dia. Ha, itu. Firman Allah Ta'ala, innal ladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu. Sesungguhnya orang-orang yang suka tersiar fahishah, kekejian, fil ladhina amanu, di kalangan orang-orang beriman. Jadi orang-orang yang maksiat ni, dia beriman juga. Ahli maksiat, orang berdosa ni, hak muslim lah kan, hak muslim. Hak muslim, dia beriman juga, dia muslim. Jadi orang yang suka tersiar keburukan, kekejian di kalangan orang-orang beriman, lahum azabun alimun, bagi mereka azab yang pedih, fid dunia wal akhirah, di dunia dan akhirat. Dia dah buat dosa. Kita tahu dia buat dosa. Kita siar pula dosa-dosa dia. Kita pun tumpang sekali dosa. Dia berdosa, kita pun berdosa. Na'udzubillah. Begitu. Jadi ini ugutan lah. Ugutan yang keras daripada Allah Subhanahu Wa Taala bagi sesiapa yang mendengar sesuatu perkataan yang buruk. Okay? Maka dia pun sebarkan perkataan tadi. Ha. Macam kita lah hari ni, zaman WhatsApp, zaman Telegram ni. Ya kan? Ha. Macam-macam dia hantar pada orang. Hantar macam ni, hantar. Macam-macam hantar. Ya kan? Kadang-kadang benda tu tak betul pun. Kadang-kadang memfitnah ke apa-apa kan? Ataupun kalau memang betul pun haram jugalah. Kalau betul dia buat benda tu, dia telah makan duit orang apa semua, dia melarikan duit orang apa semua kan? Dia ni ambil duit mana ni banyak sangat masuk dalam akaun dia ni semua kan? Jadi kita pun sebarkan benda-benda yang macam tu. Walaupun betul, maka kita berdosa. Kan? Hadis kata, kaedah kata macam tu. Tapi kalau tak betul, kita telah fitnah dia. Nabi kata, kalau betul, engkau telah mengumpat dia. Kalau tak betul, engkau telah memfitnah dia. Habis itu kita nak diam macam tu ke? Yalah. Kan? Ha, gitu. Melainkan kita ingatkan orang daripada keburukan dia ni. Contohnya macam ni lah kita buat cerita senang. Kita ni kenal sangat kawan tu. Memang penipu orang dan sebagainya kan. Lepas tu dia ni pergi minang anak kawan kita pula. Jadi kita ni kerana apa? Kan tak apalah, tak mau nak sakit kan. Tak mau ambil campur orang pun, tak mau campur urusan orang lain. Jadi kawan kita pun terima pinangan dia. Akhirnya jadi benda tak elok kepada anak kawan kita tadi. Dan kita pun dah tahu dah kenapa kita tak ingatkan kawan kita. Sekurang-kurangnya kita beritahu tak payahlah terima dia. Kan? Ha, mana gitu.
Kamu kenal kok? Saya kenal dia. Cukup lah. Ya kan? Jadi macam tu. Jadi kalau kau tu tak cakap kita pun tak ada masalah apa. Dia siasat dulu. Kan? Rupanya betul apa yang kau boleh cakap. So kita bantu dia supaya tak dizalimi oleh orang yang memang jahat orang tu. Itu tak apa lah. Itu cerita dah. Baik. Dia menanya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmud. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah dia bercakap yang baik saja. Cakap yang baik. Ataupun dia diam. Diam. Cakap yang baik ni benar, al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Suruh kepada kebaikan dan larangan daripada kemungkaran. Cakap yang baik. Jadi ugutan daripada Allah Ta'ala tu dia orang yang menuduh orang lain benda yang dia tak buat. Tuduh dia berzina, dia tak buat apa semua. Kan? Ini orang ni akan dapat balasan siksa di dunia sebelum akhirat. Di dunia mungkin dia akan disiksa dengan hukum had. Hukum had maknanya haddul qazaf. Haddul qazaf ni maknanya dia tuduh orang tanpa bukti. Tuduh orang berzina tanpa empat orang saksi. Kan? Yang apa nama soleh tu kan. Jadi makna dia akan disebat dengan 80 rotan lah. Dipukul 80 kali kan. Itu siksa dunia sebelum siksa akhirat. Itu fitnah orang tadi. Hadis yang pertama dalam bab ini, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, pada Muslim sabdanya, la yasturu 'abdun 'abdan fid dunya illa satarahu Allah yaumil qiyamah. Rawahu Muslimun. Seseorang hamba tidak menutup aib seorang hamba yang lain, maksud seorang Muslim tidak menutup seorang Muslim yang lain fid dunya, di dunia, melainkan Allah Ta'ala akan tutup aib dia di hari kiamat. Jadi kata kita tahu aib orang lain tadi, kita sembunyikan aib dia tadi, kita seorang saja tahu. Kalau kita tahu, maka Allah akan tutup aib kita pada hari kiamat. Begitu. Jadi antara pengajaran hadis ni, macam mana Allah Ta'ala tutup aib kita pada hari kiamat? Sama ada dengan pengampunan. Allah ampunkan dosa-dosa kita. Allah tak tanya langsung dosa yang kita buat tu. Kita pernah buat dosa sekian-sekian, banyak dosa kita buat. Kan? Kemudian kita tahu aib seorang Muslim, kita tak sialkan aib dia pada orang lain. Kita diam, simpan dia. Lepas kita jumpa dia satu sama satu, kita nasihatkan dia gini-gini-gini. Habis tu. Dia nak terima, terima, tak terima, kita pulang. Kita tak cerita pada orang lain pun. Maka di akhirat besok, sama ada kita akan dapat pengampunan daripada Allah. Dia kata, Allah tak akan tanya dah kita tadi. Di akhirat besok, Allah tak akan buka aib kita di hadapan al-masyahid, di hadapan manusia semua tadi kan. Di mahsyar besok. Gitu. Maksudnya selamat lah, lega lah. Dosa-dosa kita tadi kan. Tidak ditunjuk habis semua lah dosa tadi. Oh, dia ni buat ni, dia ni buat ni, dia ni buat ni. Gitu. Orang boleh tahu semua, orang boleh nampak. Di hari mahsyar. Kemudian pengajaran hadis lagi, balasan mengikut jenis amalan lah. Jadi, balasan ikut macam mana kita buat. Kita buat baik, dapat baik. Buat sebaliknya, dapatlah sebaliknya. Itu maksud dia pengajaran dia. Kemudian lagi pengajaran dia, barang siapa yang melihat dosa ataupun kesalahan daripada saudaranya, kan? Maka hendaklah dia tutup kesalahan dan dosa sahabat dia tadi, ataupun dia nasihatkan sahabat dia tadi secara berdepan tanpa ada orang lain bersama dia. Kita pergi jumpa dia, kita nasihat dia gini. Ya kan? Habis tu kalau sama-sama kita kata orang pemimpin-pemimpin besar ni macam mana? Ini maksudnya ini kerja para ulama. Orang-orang yang berilmu, para ulama, ini kerja mereka. Sebab mereka dengan al-umara wal-ulama, mereka ni kena dekat lah. Para ulama akan pergi jumpa umara cara berdepan, nasihat kan. Dan kita ni orang awam biasa ni jangan duduk macam tu mulut kita. Ulama ni apa ni, duduk diam je. Kan, berapa lama dah duduk dalam jawatan kerajaan. Bini menteri pun tak pakai tudung pun. Bini menteri tak pakai tudung, bukan dosa ulama ni. Kan? Bukan dia boleh paksa orang supaya boleh pakai tudung. Bukan dia boleh paksa.
Tapi kita ni tahu tak bahawa dia sampai ataupun tidak, kita tahu tak? Kita tak tahu, maka tak tahu kita diam. Baik sangka dengan para ulama, baik sangka dengan ilmuan, orang-orang yang berilmu, kita baik sangka dengan mereka. Jangan duk kata ulama jilat pemerintah. Ha, ada yang kata macam tu. Dia terlampau emosi sangat, emosi. Pasal apa? Pasal gula naik 2 kupang enggak. Ataupun dia dapat apa WhatsApp dapat tu, malam ni minyak pukul 12 naik sekupang. Bawa kereta 2 buah pergi isi minyak penuh, esok-esok minyak turun sekupang. Aduh. Silap info. Ada kawan dia kena. Ani ke tu lah tu. Tak tahulah silap dengar ke apa. Aku baca mesej, aku tengok kan. Minyak esok malam ni 12 naik sekupang. Tahu sekupang 10 sen. Dia pun malam tu kelang kabut lah. Tengok orang tak ramai pun dekat petrol pump. Dia kata orang ramai tak tahu, aku seorang je tahu. Aku seorang je tahu, isi minyak penuh 2 kereta. Esok-esok tengok turun sekupang minyak. Padan muka. Tu. Kan? Jadi macam tu keadaan dia maknanya kan? Mana? Jadi antara pemerintah, kita kata kalau dia buat dosa, dia buat zalim apa benda pun, bukan ada, bukan halal bagi kita nak pergi berdiri tengah-tengah jalan raya tu pakai baju biru, merah, hijau, kuning apa semua, duk menjerit-jerit tengah jalan tu, bukan dapat edah apa, buat kerin ayat liur orang kata kan. Oh, lepas tu sekurang-kurangnya kerajaan boleh tahu kita ni dah ada, dah kan? Han doakan Allah Ta'ala bagi hidayah kat dia. Pasal apa tak doakan untuk dia? Nak doa apa dia sembahyang pun tak? Nah, tu cerita dia. Macam-macam. Dunia akhir zaman tu. Fitnah akhir zaman. Fitnah akhir zaman ni. Jadi Nabi kata, kan, kaqita'il lail muzlim. Komen-komen juga lah yang golongan-golongan dia tahu. Tugas ni tugas ulama untuk nasihat pemimpin yang buat zalim ke atau buat kesalahan. Haa. Ulama, tapi dia kata ulama pun tak buat apa. So sebab tu kita kena ambil tindakan. Macam mana komen? Kita tanya dia balik. Han tahu ke ulama tu tak buat apa? Mesti dia jawab, mesti dia jawab punya. Tak tahu. Han tak tahu, han duduk diam. Daripada han cakap ni han pergi buat kerja, han lagi bagus. Ya kan? Han kutip sampah tepi-tepi jalan tu, han bolang tu sampah dapat pahala. Kan, duk kata ulama tak buat kerja apa. Han tahu kan ulama buat kerja tak buat kerja. Dia beritahu kan. Ataupun tiap-tiap hari dia kena announce dalam radio. Hari ni saya telah buat tugas pertama saya, kedua saya, ketiga saya, empat saya, gini-gini tugas saya dah buat. Barulah orang tak komen tadi. Macam tu. Depa dia bukan nak tuntut redha manusia pada orang ulama tadi. Depa nak tuntut redha Allah Taala. Allah Taala kata dah dekat Nabi dan kata kepada para ulama, kan? Innama alaikal balagh wa alaina alhisab. Kerja kamu sampaikan pada manusia. Cerita. Bila sebut manusia yang tak kira lah, pemimpin ke, orang awam ke, siapa ke, tak kira lah. Wa alaina alhisab, Allah kata tugas kerja kami untuk hitung mereka tadi. Kamu kerja kamu bukan kerja hitung mereka. Kerja kamu sampai. Mereka terima, mereka tak terima, itu bukan kerja kamu. Kerja kamu habis dah. Dah masalahnya kamu sampai ke tak sampai. Dah sampai habis. Habis kerja. Itu maksud dia kerja para ulama. Tapi kita orang awam ni, kita ni banyak dosa lah. Sebab kita pun nama awam, kan? Jadi kita tak ada ilmu. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Yang paling takut kepada Allah Ta'ala daripada kalangan hamba-hamba dia adalah orang-orang yang berilmu. Kan? Dia pun takut masuk neraka jahanam, kecuali sebahagian ulama, macam ulama Bani Israel, ulama Yahudi apa semua gitu. Ulama muslimin ada juga yang macam tu, tapi kita ni baik sangka pada orang kan. Disuruh kita berbaik sangka pada orang, tak disuruh kita berburuk sangka pada orang, terutamanya orang-orang yang berilmu. Hak dia buat dosa tu dia dengan Tuhan lah, bukan dia sekali dengan kita kena. Dia lah maksudnya. Itu cerita dia. Baik. Mana dia tadi? Orang Islam adalah cermin kepada orang Islam yang lain. Begitu maksudnya. Saling maknanya membetulkan antara satu sama lain. Begitu. Kemudian pengajaran hadis lagi, Allah, dia kata sini, Allah bersifat sitir. Sifat Allah Ta'ala sitirun. Sitirun maksudnya sangat menutup. Allah Ta'ala ni sangat menutup. Mana tutup?
aib orang tadi kalau mana gitu. Kan? Siturun yuhibbul haya'a wa sitra. Allah sukakan sifat malu dan Allah suka sifat menyembunyikan ataupun merahsiakan keburukan orang lain. Allah suka sifat tu. Siturun maksudnya. Allah hayyun sitirun. Allah bersifat malu, kan? Dan bersifat sitir, mana yang sentiasa menutup. Manusia ni, kita ni dosa apa kita tak buat, kan? Banyak dosa kita buat. Dosa besar, dosa kecil. Mengumpat orang dosa besar, bukan payah pun buat dosa besar ni. Tak payah. Mengumpat bukan ada apa pun, kan? Cakap ya, ringan lidah tadi, kan? Mengumpat orang dosa besar. Riak dosa besar, kan? Tapi Allah tadi sitir. Allah tutup dosa-dosa yang kita buat tadi. Orang tak tahu. Setelah kemudian Allah ampunkan. Habis hadis tu, hadis seterusnya, wa anhu qala, daripada Abu Hurairah katanya, sami'tu, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati mu'afa. Semua umatku ni selamat dari lidah manusia dan perbuatan manusia yang menyakitkan dia. Semua umatku ni selamat daripada kekejian manusia. Illal mujahirin, Nabi kata, kecuali orang-orang yang mengisytiharkan ataupun berbangga cerita pada manusia dosa dia. Kan? Apa dia mujahirin? Nabi kata tu. Nabi kata, wa innal mujaharati, di antara mujaharah itu, ay amal ar-rajul, bahawa seorang lelaki dia beramal bil-lail, dengan satu amalan. Dia buat dosa pada satu waktu malam. Dia buat dosa. Thumma yusbihu, kemudian pada waktu pagi, waqad satarahu Allahu alaihi, Allah dah tutup dah. Allah tutuplah perbuatan dosa dia semalam, malam tadi. Dia buat orang lain semua tak tahu, dia seorang. Tapi Allah tak cerita pada orang lain. Fayaqul, bila waktu siang dia jumpa kawan dia, kata apa? Ya fulan, amiltul barihata kadha wa kadha, malam tadi aku buat dosa jenis. Dia cerita ke orang. Waqad bata yasturuhu rabbuhu, malam tadi Tuhan dah tutup dah aib dia. Wa yusbihu yakshifu sitrallahi anhu, dan pada waktu subuh dia buka lansir ataupun tirai yang Allah tutup tadi. Allah dah tutup dah tadi dengan lansir tirai tadi. Maksudnya dia tadi pergi buka tunjuk ke orang dosa yang dia buat. Allah dah tutup dah. Ha ni. Maksudnya orang ni tak selamat lah daripada lidah manusia. Ha, tak selamat lah daripada kekejian manusia gitu. Jadi al-mujahirun, orang-orang yang mengiklankan, mengisytiharkan dengan dosa yang dia buat. Masalah macam sebagian orang tu pada waktu tua, ada kita tengok dia, masya Allah, orang yang multazim, orang yang mananya orang yang kuat lah dalam agama pegangan dia, kan. Tapi sejarah dia masa muda ni sejarah gelap, sejarah hitam. Orang tak akan tahu kalau dia tak cerita. Tapi kalau orang dia cerita kat orang sejarah hitam dia dulu-dulu, sejarah dosa dia dulu, maknanya jadi tersemat dalam hati manusia tadi yang dengar cerita tu, bahawa dia ni, oh dia ni bukan bagus pun. Nampak ya, zahir, kan. Jadi Islam, Allah Ta'ala dah tutup dah, jangan dia cerita balik apa yang dia buat dulu-dulu. Kan umpamanya dulu, kita ni jenis sebahagian orang, dia memang dia tak tutup aurat, tak pakai tudung apa semua dulu. Sekarang sampai satu masa Allah Ta'ala bagi hidayah kat dia, pakai tudung apa semua, elok apa semua, kan. Jangan duk pergi cerita balik dekat anak-anak dia, dekat kawan-kawan dia, mak dulu bukan pakai macam ni. Okay, mak dulu macam ni, macam ni, macam ni. Oh, mana ya? Jangan. Jangan. Okay. Satu iktibar pun tak boleh lah. Kata si fulan tu macam tu. Ada seorang kawan mak. Mak lah. Tapi kawan mak dulu. Wah, gitu, gitu, gini, gini. Tapi dia dapat hidayah akhirnya. Tak apalah. Ada seorang hamba Allah ke, gini, 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 gini. Jangan sebut kita, mak dulu gini, 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 ayah dulu gini, gini, gini. Jangan, jangan. Okay? Ha, gitu. Jadi akhirnya dia akan jadi hujah pula. Mak dulu macam tu, kami esok jadi macam mak esok, kami taubat lah. Ha, habis lah. Tak ada hujah lah tadi. Baik, apa pengajaran daripada hadis ni? Dia kata di sini, menzahirkan dosa yang telah ditutup oleh Allah, maknanya satu maksiat lah. Satu maksiat. Kenapa? Kerana itu maksudnya terdapat maksudnya perbuatan merendahkan kebesaran Tuhan. Allah Ta'ala dah tutup dah. Kita, maknanya kita meremehkan
apa nama perbuatan Allah Ta'ala tu, tutup aib kita. Kita buka, Allah tutup dah, kita buka pula. Ha, itu dia. Maksiat menzahirkan dosa. Dosa kita yang orang tak tahu kita buat, kita zahir kepada orang, tak boleh. Jadi perjalanan seterusnya, barang siapa yang Allah tutup aib dia di dunia, kan, Allah akan tutup aib dia di akhirat. Maka janganlah dia buka aib dia tadi. Ini di antara rahmat Allah Ta'ala lah. Allah tutup aib kita di dunia dan Allah tutup aib kita di akhirat. Alhamdulillah lah. Ha, gitu. Ini rahmat Allah Ta'ala. Kemudian hadis yang seterusnya, wa anhu an Abi Hurairah juga kan. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza zanatil amatu fatabayyana zinaha falyajlidha al-hadda wa la yusarrib 'alayha." Nabi kata kalau seseorang hamba perempuan, ini cerita ni zaman kita tak ada lah. Ni zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mungkin zaman sebelum kiamat besok ada ni. Apabila seseorang hamba perempuan itu berzina dan telah diketahui perbuatan tadi oleh tuan dia, maka adalah tuan dia menyebatnya sebat, sebagai sebatan had lah. Jadi orang yang kita kata merdeka, sebatan dia adalah 100 kali kan. Ini yang belum berkahwin lah. Kalau hamba separuh daripada orang merdeka, mana 50 kali sebatan disebat oleh tuan dia lah. Wala yusarrib 'alaiha, dan jangan memaki hamun dia lah. Nabi larang. Kamu rotan dia 50 kali, tapi jangan duk maki dia, jangan duk caci dia, jangan duk keji dia. Okey. Wa in zanati tsaniyah, kali kedua dia berzina pula, maka sebat lagi. Wala yusarrib 'alaiha, jangan caci keji dia, jangan. Nabi kata. Wa in thumma in zanati tsalitsata, kalau dia berzina kali yang ketiga, Nabi kata falyabi'ha, maka jualah hamba perempuan tadi, walau bihablin min sya'rin. Walau min hablin min sya'rin, walaupun dengan tali, dia, Nabi kata seutas tali lah gitu. Sya'rin, sya'rin ni mana sya'rin? Dia kata yang dibuat daripada apa? Kan? Kalau sya'ar ni rambut. Ha, tak kira lah rambut, wah, bulu binatang kan. Tali yang dibuat daripada bulu binatang. Jual lah, maksudnya dengan harga, walaupun dengan harga 20 sen. Macam tu lah kan? Jual lah dengan harga tadi yang paling murah itu. Baik, pengajaran hadis ni apa dia? Pertama dia kata segera memisahkan diri daripada ahli maksiat dan jangan bergaul dengan mereka lagi dah. Ahli maksiat tadi kan. Jangan bergaul dengan ahli maksiat. Pengajaran dia. Kemudian pula pengajaran lagi, masalah hukum had, hukum hudud. Apabila orang tu buat dosa, kemudian dilaksanakan had ke atas dia, tak boleh kita buat lebih daripada tu. Allah Ta'ala suruh sebat 100 kali. Tak boleh kita tambah pi maki dia pula. Tak boleh kita tambah kita caci dia pula. 100 kali, ya habislah. Bukan tambah lagi dengan benda-benda cakap yang tak elok kan. Walaupun dia dah berdosa, dia dah kena sebat dah gitu. Maksudnya dah ada kafarah lah. Kafarah dah, kafarah dah, penyucian dah gitu. Jadi tak boleh kita nak seksa dia dengan cacian pula. Kita dah seksa dia dengan rotan tadi, seksa dengan cacian pula, tak boleh. Kemudian dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita, wajib kita menjelaskan aib sesuatu sebelum kita menjualnya kepada pembeli. Contohnya jual kereta. Kereta ni pernah accident. Okay, kita kena ceritalah kereta ni pernah accident. Sekejap lagi kawan tu naik kereta, pasal apa kereta ni disengat sebelah jalan. Orang kata kiat. Tak ada kiat. Jadi macam sengit kan. Lain macam je kereta ni, duk pegang steering, pikuk tu maknanya. Chassis dia memang dah lari dah. Rupanya kawan tu dia buat balik kereta tu. Bukan? Ataupun kereta tu memang nampak cantiknya, tapi kereta yang dah putus dua. Disambung balik. Kau ni accident, sikit-sikit accident, putus dua kereta tu. Hai, aku langgar basikal pun putus dua kereta ni. Maknanya nampak macam mana? Tak boleh. Kena jelaskan aib barang yang kita jual tadi. Ha, gitu. Hmm.
Dan harus kita ni, kalau kita tak suka satu barang, kita boleh jualnya, tapi syarat kita kena cerita aib dia lah. Kita nak jual juga kereta yang had accident tadi, nak jual juga. Boleh. Tapi kita kena cerita lah, sebab al-bay'u bil-khiyar kan. Beli ni ikut pilihan kita. Macam dia pun jual buah dukung pergi jalan tu lah. Tak boleh pilih, pilih marah. Tak boleh pilih, patut kita selalu beli. Kan, dia nak kaut semua hak buah-buah, balik-balik 10 biji yang boleh makan. Hak lain kucing pun tak makan. Yalah, buah kucing bukan buah. Ha, gitu. Jadi maknanya, tak boleh lah macam tu. Al-bay'u bil khiyar. Jual beli ni adalah kena pilih. Ada buah dukung tepi jalan tu kan, duduk jual tu kan. Bila kita nak pilih ambil elok-elok, oh tak boleh pilih abang. No. Ha? Kita tak pergi kita pegang. Tak pergi pegang, tengok dengan mata. Tengok dengan mata, tunjuk dengan jari. Ambil atas biji. Ha, jenuh ambil lah, nak pergi cukup sekilo. Dia daripada awal lagi, jangan duduk jual lah benda tu. Rugi, rugi ikutlah kamu dah berniaga macam tu lah. Untung rugi. Pesahlah adat perniagaan. Jangan jual benda yang busuk tadi kan. Ha, ni dia kaut bulan pinggan tu, buah dalam plastik. Balik-balik tak boleh makan. Ini orang menegak ni ramai masuk neraka jahanam. Kenapa siapa? Duk menipu orang. Satu lagi pula kan. Jenis ni. Timbangan tu, timbang. Dia ikat apa nama benda tu, digantung di situ, benda besi berat kan. Tambah lagi 3, 4, 5 gram ke batu tu. Ha, jadi maknanya, bila orang main nak beli barang, dia angkat, dia tarik plastik tu, turun bawah. Kan? Jadi, buah barang tak sampai sekilo, dah jadi sekilo dah. Itu penipu ada juga. Ada kawan-kawan duk pergi ambil gambar kat belakang tu, ni penipu, kati, kilo. Ada juga. Ini hak maksud markah jahanam ni ramai ni, orang menega ni. Kali tu. Kalau hak betul tu bagus lah, hak tak betul tu ramai sangat. Duk menipu orang. Itu maknanya maksudnya kita niat baik dengan dia. Tadi maknanya kita dah tak mampu nak nasihatkan dia, kita cari orang yang sesuai untuk nasihatkan dia. Kita cerita kawan ni maknanya dia begini-begini kan, insyaAllah tak apalah. Macam kita kata tu lah, macam kerja para ulama' tadi kan, kerja orang yang kita yakin bahawa dia boleh selamatkan kawan tu. Sebab Nabi kata khudh unsur akhaka zaliman au mazluman, tolonglah saudara kau yang zalim ataupun yang dizalimi. Jadi kita jumpa dia, mana bukan kita nak niat nak hinakan dia, ataupun kita beritahu secara dia ni maknanya kelemahan dia gini-gini, dia buat benda yang gini-gini, minta kalau boleh tolong nasihatkan dia gini. Tapi kalau kita nampak orang tu boleh buat, kalau kita nampak orang tak boleh buat, namanya kita jumpa sendirilah. Tapi kita antara kita dengan dia ni maknanya kita jumpa sendirilah gitu. Kalau dia tak terima juga nasihat kita, kita dah sampaikan. Itu maksud dia. Tapi kita ni cubalah sedaya mampu untuk tutup aib orang-orang tadi. Kalau orang tu memang jenis tak semayang, jenis tak semayang, kita nak pergi dan nasihat dia tak boleh dengar, kita boleh minta orang lain pula. Dia ni tak semayang lah, minta tolong nasihat dia, tak apalah, tu bukan aib dia. Tu memang patut pun kena abang. Nak supaya apa? Nak selamatkan dia. Kan? Ah ha, gitu. Cumanya kita kata, orang yang kita ni tak tahu sama ada dia bertobat ke belum ke. Kan? Dia pernah buat dosa, mungkin malam tadi dia buat dosa, pagi ni dia dah bertobat dah. Kan? Ah ha, gitu, maknanya kita tak tahu sama ada dia bertobat ataupun belum bertobat. Ha, maka kita tutup aib dia tadi lah. Ataupun kita jumpa dia satu dengan satu. Supaya tidak kita istiharkan tadi. Ataupun kita jumpa orang tadi, bukan kita istiharkan pun. Dia punya aib dia kan? Kita bukan istihar pun. Tak, bukan kita siarkan pun. Cumanya kita minta tolong orang ni supaya nasihatkan kawan ini juga. Itu maksudnya. Wallahu a'lam. Maknanya Islam tadi dia menggalak dia, maknanya dia menggalakkan kita supaya kita ni bersifat isfaq, syafaqah. Syafaqah ni maksudnya lembut, berlembut dengan ahli maksiat untuk menolak mereka kepada kebenaran. Okay? Lembut dengan orang berdosa tadi supaya apa? Supaya kita ni boleh tarik dia kepada kebenaran. Sebab kalau kita bersikap bengis, kasar apa semua tadi, maknanya dia tadi akan semakin jauh.
dia akan semakin jauh, dia akan semakin lari, dia akan semakin benci, begitu. Sebab tu akhlak Nabi kan, macam mana akhlak Nabi SAW? Allah kata walau fabima rahmatin minallahi lintalahum, maka dengan rahmat Tuhanmu yang manakah engkau bersikap lembut kepada mereka. Walau kunta fazzan ghalizal qalb lam faddu min hawli, kalau engkau bersifat bengis, kasar, nescaya mereka akan lari daripada sisi engkau. Aduh, jadi mana Nabi dia bersifat yang orang yang bersifat sangat lembut lah. Sehingga kan, kalau nak beza dengan sahabat Umar apa semua tadi kan, jadi maknanya kaum wanita, biasalah kaum wanita ni dengan Nabi ni dia pun cakap suruh derah, suruh kuat. Macam Umar tadi, bila Umar masuk tadi semua diam, senyap, tak cakap apa. Nabi senyum tengok Umar masuk, Nabi senyum. Nabi kata, ya Rasulullah, adhakallahu sinnaka ya Rasulullah, hari ni Allah Ta'ala tunjuk gigi kau ya Rasulullah. Nabi senyum nampak gigi lah kan. Nabi kata, ajib tu min ha'ula'i. Nabi kata, aku pelik tengok wanita ha'ula'i nisa' mananya allati kunna indi. Nabi kata, macam tu lah lebih kurang. Nabi kata, aku pelik lah tengok kaum wanita yang duduk dekat aku tadi. Tadi kan aliyatun aswatuhunna, suara depa tinggi, suara depa cakap suara yang tinggi lah. Tanya Nabi soalan tu, tanya Nabi soalan ni pekat, jadi macam Nabi nak jawab soalan kau, jadi suara jadi macam bercampur kan, riuh rendah dengar. Bila Umar bagi salam masuk, senyap sepi, lari habis, lari sebelah tabir, lari ke sebelah tabir. Aku pelik lah, Nabi kata aku tengok kan. Itu yang Nabi senyum tu. Maka Umar kata, ya aduwati anfusihinna, wahai musuh-musuh kepada diri mereka sendiri. Atahablani wala tahabna Rasulullah, kamu takut dekat aku, kamu tak takut dekat Rasulullah kan? Ya. Dia berkata, naam ya Umar, anta aghlaz wa afaz min Rasulullah. Ha, ni kerah, kasar lebih daripada Rasulullah kan? Nabi pun kata, itulah Umar bin Khattab. Nabi kata, kau ni kalau tak lalu kot satu lorong, lalu kot satu lorong ni, maknanya syaitan tak akan lalu dah lorong kamu lalu. Bukan takat orang yang gerun dekat dia, syaitan pun gerun dekat Umar Al-Khattab. Bila jadi khalifah, orang cukup takut, ketak habis. Bila dengar atau Umar ganti Abu Bakar, Allah, tak seronok. Dia kata, dia berkhutbah, dia kata, balagani annan nasahabu syiddati wa khafu ghilzati. Dia kata, aku dengar manusia ni kan, dia pun takut kebengisan dan kekasaran aku. Dia kata, i'lamu ayyuhan nas annal yawma anna hadhi syiddati qad istaddat. Dia kata, wahai manusia semua, hampa dengar ni, hari ni kebengisan makin bertambah-tambah. Aku dah jadi ketua. Itu dia. Hari ni, hatta la ada ahadan yadlimu ahadan, sehingga aku tidak akan biarkan seseorang menzalimi seseorang. Hatta ada kata, kan? Wa ana adha'u hatta adha'a khaddahu, sehingga aku sembamkan pipinya ke atas tanah, dan aku letakkan kakiku di atas pipinya yang sebelah lagi. Ini kalau orang zalim lah. Kalau orang jahat lah, maknanya jangan duk buat zalim orang, nanti aku pijak dia, Umar kata. Oh, garang macam tu kan. Tapi kalau orang baik, dia kata, aku lebih baik, aku lebih bersikap lembut kepada dia, lebih daripada isteri bersikap lembut terhadap suaminya. Atau Umar tadi kan, radiyallahu anhu, contoh macam tu. Baik. Jadi maknanya bersikap rahmat, lembut kepada ahli maksiat tadi kan. Jadi susahlah benda ni, kita nak buat ni benda ni memang susahlah kan. Kita ni kadang-kadang kita tengok orang buat maksiat, dia mari hamasah, dia mari nak marah tadi kan. Jadi macam sahabat-sahabat macam tu jugalah. Sahabat-sahabat kan, ada Arab Badui yang masuk kencing dalam masjid tu kan. Sahabat-sahabat maka bangun, mah ni mana berhenti, cukup lah. Bukan makcik mah tu. Mah ni perkataan bahasa Arab, dia panggil mah tu, mimha tu, maknanya cukup, berhenti. Mana kau tu tengah duduk ujian, mana boleh berhenti lah. Jadi Nabi kata, da'uh, biarkan dia sehingga dia selesai kencing dia. Selesai baru Nabi panggil dia kan. Nabi cerita ni masjid, gini. Dia pun nak campak perasaan, apa nama, Islam tadi dalam diri dia. Dia kata, Allahumma rahamni wa Muhammada wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad saja, jangan kau rahmati selain daripada kami berdua. Ya. Sampai macam tu dia tadi doa dia kan. Itu Nabi SAW.
ajar dia, taujih dia, Nabi tunjukkan dia kepada kebenaran, dan al-mu'izah al-hasanah, peringatan yang baik. Kemudian daripadanya juga hadis Abu Hurairah ni banyak ya. Anu katanya qala utiyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi rajulin, dibawa datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang laki-laki, qad syariba khamran, yang dah yang minum arak. Seorang laki-laki yang minum arak. Ha ni maknanya sahabatnya. Kan? Sahabatnya ni Muslim. Maka Nabi kata itribuhu, pukul dia, Nabi kata. Dia minum arak, Nabi suruh pukul. Qala Abu Hurairah, kata Abu Hurairah, fa minna dharib bi yadihi, di antara kami ada yang hantam dia dengan tangan dia. Wa dharibu bi na'lihi, ada yang pukul dengan kasut dia. Wa dharibu bi thawbihi, ada yang ambil kain dia tibai kawan tu. Rotan kau pukul kawan tu. Ada yang pukul dengan tangan, ada yang pukul dengan kasut, ada yang pukul dengan kain. Boleh pukul orang minum arak ni, tapi kita hari ni pukul kena tegak lah. Masuk jin. Jangan duk pukul ya. Sebab apa? Sebab yang suruh ni adalah pemimpin. Nabi adalah pemimpin. Nabi adalah pemerintah. Nabi adalah raja. Okay, ketua. Dia suruh. Maknanya gitulah. Jadi kita sabar suruh kita. Benar lah sabar suruh kita. Kita buat sendiri. Pukul kawan tu sampai lembek. Janganlah. Itu dia. Kawan tu mati, kalau kita kena hukum gantung. Tak kenanya. Falamman sarafa, bila dah apa nama kawan tu pun pergilah kan, dia lari pada situ. Qala ba'dul qaum, kata sebahagian daripada kaum tu, akhzakallah, Allah hina engkau. Tu dia dia dengan ucapan dia tadi kan. Dia cakap benda yang tak elok. Akhzakallah, Allah hinakan engkau. Nabi kata qala la taqulu hakadha, jangan cakap macam tu. Nabi kata, Nabi suruh pukul ya. Kau ni bukan tekat pukul dengan lidah sekali, dia kata. La tu'inu alaihi syaitan, jangan duk tolong syaitan untuk merosakkan dia. Jangan tolong syaitan rosakkan dia, Nabi kata. Begitu. Hadis rawahu al-Bukhari wa al-Bukhari. Jadi pengajaran hadisnya, had, hukum hudud, orang yang minum arak ini apa dia terhasil dengan pukul dengan tangan ataupun dengan pelepah apa-apa ke ataupun dengan kasut. Pukul orang yang minum arak, boleh dengan tangan, boleh ambil pelepah tuak kelapa ke apa ke, kan? Boleh ambil kasut pukul dia. Jadi hukum hudud ni, dia kata di sini, hudud ni adalah perbaikan. Maksudnya pembaikan, kan? Sesuatu yang dah rosak, kita nak baiki dia. Maka baiki dia dengan pukulan tadi, baiklah. Dia tak berani buat lagi lepas tu. Barang siapa yang didirikan had ke atasnya, maka itu kafarah baginya. Dia kenal di dunia, akhirat tak kenal lah. Gitu. Lagi pengajaran hadis, tidak selayaknya bagi seorang Islam bahawa dia ni jadi dia membantu syaitan. Membantu syaitan untuk menanya menjauhkan saudara dia daripada Allah Ta'ala tadi. Maksudnya kita ni bila orang tu dah buat dosa, kita kan kata dekat dia macam-macam lagi apa semua. Dia dah kena penjara cukup lah, tak salah sebut. Gini dosa dia buat cukup. Dia dah keluar dalam masyarakat, dia jadi baik. Kan tak ada masalah apa lah. Jadi macam orang biasa balik. Bahkan dia jadi lebih baik daripada orang yang pernah kena dulu. Kemudian pengajaran hadis lagi, wajib ke atas orang-orang Islam untuk bersungguh-sungguh, maknanya mengembalikan orang yang berdosa tadi kepada jalan kebenaran lah. Kan kalau orang tak pakai tudung apa, kita orang tak pakai tudung, kita tutup aurat apa, tak kisahlah. Dosa kecil ke besar tak kisahlah. Jadi kita usaha supaya dia tadi dapat kembali kepada kebenaran. Itu maksudnya. Kemudian pengajaran lagi, orang yang melakukan dosa besar tidak menjadi kafir lah. Minum arak ni dosa besar kan, tapi dia tu tak jadi kafir. Kenapa? Kerana sabit daripada Nabi SAW ni larangan kita melaknati dia, dan disuruh kita tadi berdoa untuk dia, doakan untuk dia. Begitu. Kemudian bab qada'i hawaijil muslimin, melaksanakan hajat-hajat orang-orang Islam. Ini kelebihan kita membantu orang lain. Kan ramai orang yang berhajat kan, susah berhajat dan sebagainya. Jadi kita ni tolong dia setakat kita mampu untuk tunaikan hajat dia. Apa kelebihan yang kita dapat dalam hadis yang selepas ni lah. Baik. Dia kata di sini, selayaknya, sepatutnya ke atas orang Muslim
bukan kitab ni, kitab saya ni. Kitab saya ni. Kitab ni dah terjemah dah. Siapa nak beli, belilah. Bahjatun Nazirin ni ada 3 jilid. Terjemahan dia. Kalau pergi kedai-kedai buku kawan-kawan kita tu adalah Syekh Salim bin Aid Al-Hilali. Kitab ni Bahjatun Nazirin syarah kepada Riyadhus Salihin. 3 jilid ni kitab ni. Saya pun dapat hadiah. Dr. Fadlan hadiahkan pada saya lama dah ni. Buku ni. Alhamdulillah. Baik. Qadha hawaijil muslimin, menunaikan hajat-hajat orang-orang Islam. Jadi selayaknya bagi orang-orang Islam tadi, maknanya dia berusaha untuk menunaikan hajat saudara dia se-Islam dengan perbuatan. Ataupun dia tu jadi sebab kepada sahabat dia tadi untuk berjaya ke, tak kisahlah. Kenapa? Muslim ni adalah saudara kepada Muslim yang lain seperti binaan. Sebagainya menguatkan yang lain. Itu dia. Firman Allah Ta'ala, وَفَعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, naklah kamu buat kebaikan, semoga kamu berjaya. Jadi maknanya, tafsiran tentang ayat ni dah berlalulah dalam bab mujahadah dulu dari kita di sini. Buatlah kebaikan, nescaya kamu berjaya. لَعَلَّكُمْ di sini maknanya, barangkali lah. Barangkali, tapi kalau di sini maknanya, kamu pasti berjaya. Sebab bila Allah kata la'alla ni, maknanya pastilah. Kamu buat kebaikan, kamu pasti berjaya. Itu maksudnya. Hadis yang pertama dalam bab ini, wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al muslimu akhul muslim, orang Islam adalah saudara kepada muslim yang lain. La yuzlimuhu, dia tidak boleh menzaliminya. Wa la yuslimuhu, dan tidak boleh menyerahkannya kepada musuh. Dia tangkap saudara Islam dia kan, dia hantar pergi ke Amerika apakah supaya bubuh kawan ni dalam Guantanamo penjara tu kan. Kau ni tak buat dosa apa pun, kena kambing hitam biru kuningnya kan? Jadi macam tu diserah kepada puak-puak kafir tadi kan. Maka kalau orang Islam ni tak boleh buat macam tu, Nabi kata al-muslim kan, la yuzlimuhu wa la yuslimuhu. Kalau nak penyerah dia juga, penyerah di sini lah. Tak usah hantar habis kena seksa di sana sampai dia nak semayang apa pun tak boleh apa semua kan. Gitu. Tapi kerana kejahilan orang Islam terhadap agama dia sendiri ni, dunia tu dah penuh dalam mata dia macam tu. Dia tak bahasa takut dengan Tuhan dah. Kan? Gitu dia. Baik, dia duk takut dengan manusia. Takut dengan manusia, duk takut dengan Amerika tu kan. Duk takut. Dia tak tahu yang akhirat besok dia kekal abadi dah. Baik. Wala yuslimuhu, Nabi kata. Siapa kata? Nabi kata, wala yuslimuhu, jangan serahkan dia tu kepada musuh. Jangan. Man kana fi hajati akhihi, barang siapa yang dia ni sedang dalam melaksanakan, menunaikan hajat saudaranya, kana Allahu fi hajatihi, adalah Allah itu dalam menunaikan hajat dia. Tolong orang, Allah tolong kita balik. Bukan percuma. Walaupun kita nampak percuma, tapi Allah akan bagi upah dan ganjaran dia. Wa man farraja an muslimin, barang siapa yang melepaskan daripada seseorang Islam kurbatan, satu musibah, satu masalah, dia bantu lepaskan kawan tu daripada masalah dia kan, farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, Allah akan lepaskan dia, Allah akan bebaskan dia daripada satu masalah, daripada masalah-masalah pada hari kiamat. Kalau kita tolong orang banyak ni, maka banyaklah Allah tolong kita di hari kiamat. Kemudian man wa man satara musliman, barang siapa yang menutup aib orang Islam, satarahullahu yaumal qiyamati, Allah akan tutup aib dia pada hari kiamat. Ini dia maknanya hadis muttafaqun alaih, cerita tentang bab menunaikan hajat orang-orang Islam. Dan pengajaran ini pun dah disebutkan sebelum ni, bab mengagungkan apa nama hurumatul muslimin kan, kesucian orang-orang Islam. Dah jelas dah dulu tentang dia punya fiqhul hadis, pengajaran daripada hadis ini. Baik, satu hadis lagi, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Abi Hurairah juga daripada Nabi SAW katanya, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, barang siapa yang melapangkan untuk orang beriman satu masalahnya daripada masalah dunia, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, Allah Taala akan lapangkan untuk dia satu masalah daripada masalah-masalah hari kiamat. Wa may yassara ala mu'sirin, barang siapa yang memberi tangguh kepada orang yang berhutang. Orang berhutang dekat dia, janji bulan 10, masuk bulan 10 dia tak mampu nak bayar. Kita kata apalah, bila hang mampu hang bayarlah.
ataupun kita kata dekat dia, tak apalah, selesai, aku halalkan. Ha, atau orang buat macam tu. Kalau kita buat macam tu, Nabi kata yassarallahu alaihi fi dunya wal akhirah, Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Ada orang hantar, kan? Saya dah baca, dia kata kawan ni, satu, kan, satu perempuan, satu perempuan Cina yang nyonya tua tu, dia kata hantar, hantar mana-mana, main minta sedekah dekat dia, minta sedekah dekat dia, kan? Saya terbaca daripada hantar tu, minta sedekah. Jadi dia tengok, dia kesian-kesian, dia pun bagilah sedekah tadi, dia bagi. Bukan Muslim ni minta ni, bukan Muslim. Nyonya tu kata, dia, saya ni nak bayar duit sewa apa semua, tak ada duit, kan? Susah, makan tak makan apa semua, kan, tuan rumah nak alau pada rumah. Jadi dia merasa kesian tengok kawan tu, Muslim ni. Dia pun tolonglah kawan tu, kan, yang tak Muslim tadi. Ha, ceritanya dia tolong dengan ikhlas lah, sebagai sama manusia, ihsan sama manusia tadi, kan, dia tolong secara ikhlas. Dia dah tolong dah nyonya tu, pergi hantar nyonya tu pelawar naik kereta, dia hantar balik ke tempat tinggal kawan tu apa semua. Jadi duk sat kawan dia telefon, hutang RM5,000 aku dah masuk dah duit. Oh, dia hutang yang RM5,000 tu aku dah masuk dah akaun tadi, masuk dah akaun dah, dah transfer siap dah. Oh, dia kata aku tengah nak pakai duit. Dia kata ni kebesaran Tuhan, kita buat baik pada manusia tadi, Allah Ta'ala buat lebih baik, lebih banyak daripada apa yang kita buat tadi, kan. Tapi betul lah, benda tu memang kena pada kita-kita, kan, mungkin, kan, saya rasa kena pada kita semua kot. Kita pernah buat suatu kebaikan pada orang, pada kucing ke siapa ke, Allah Ta'ala balas baik, balas balik kebaikan tu pada kita, insyaAllah. Kadang-kadang kita sedar, kadang-kadang kita tak sedar, kadang-kadang kita fikir, kadang-kadang kita tak fikir. Beruntunglah orang yang berfikir. Ah, itu dia. Baik. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah ni sentiasa menolong seorang hamba selama mana seorang hamba itu menolong saudaranya. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, barang siapa yang lalu di satu jalan untuk menuntut ilmu. Macam kita hari inilah, kan? Insya-Allah. Sahalallahu lahu tariqan ila al-jannah. Allah akan mudahkan dia jalan menuju ke syurga. Jam jalan punya teruk, kan? Allah akan mudahkan kita jalan menuju ke syurga dengan jalan jam tu. Dan tidak ada seorang, tidak ada satu kaum pun yang mereka berkumpul di satu rumah daripada rumah-rumah Allah Ta'ala, mereka membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka saling mengajari di antara mereka, illa nazala alaihimus sakinah, mereka turun ke atas mereka sakinah ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, menyelubungi apa nama mereka, diselubungi oleh rahmat, mari kasih sayang Tuhan. Wa haffadhumul malaikatu, para malaikat tadi mengembangkan sayap mereka ke atas mereka ni. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah Taala sebut depa ni, seorang-seorang ni, nama-nama depa ni di sisi para malaikat yang ada di sisi Allah Taala. Wa man batta'a an, wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Barang siapa yang tak beramal, jadi keturunan dia yang baik tak akan mengangkat darjat dia. Kan? Contohnya dia keturunan Nabi, tapi dia ni bukan ahli akidah yang sempurna, yang sahih pun. Maka keturunan Nabi tu tak bagi manfaat apa-apa pun dekat dia. Abu Lahab pun keturunan Nabi juga. Tapi neraka jahannam khalidan fiha abada, kan, kekal dalam neraka jahannam selamanya. Jangan duk bangga kata kami keturunan Said. Keturunan Said apa? Keturunan Said tak kena sembahyang ke? Keturunan Said tak kena tutup aurat ke? Maka Said, dia kata Said ni keturunan Nabi, tak kira lah, aku keturunan Nabi juga. Nabi Adam. Habislah. Kan, jelas tentang tu. Dia nak bangga dengan keturunan Nabi, kita apa bangga je? Kita keturunan Nabi juga, Nabi Adam. Kan? Habislah, wallahu alam. Tentu. Jadi kita berhenti di sinilah. Ada soalan tak? Ya. Dia buat dosa tu, dia tanggung dosa. Kita buat pahala, kita dapat pahala. Maknanya dia minta lagi esok, tanya Han nak buat apa, Han cakap lelah. Kalau Han nak beli nombor ekor kan, nombor kepala, aku tak jual lah, aku tak bagi, kan. Nah, gitu lah. Tapi dia kata betul saya nak kira kat mak saya. Maknanya terpulang lah pada kita. Kalau kita nak bagi, bagi. Tak nak bagi, sudah. Tak masalah apa.
bukan wajib pun. Kan? Ya. Sekarang ni ada WhatsApp pula biasalah nak masuk bulan Zulhijjah ni. Lepas tu ada kata yang apa amalan tertentu untuk bulan Zulhijjah 10 pertama. Itu adalah hadis-hadis. Jadi saya macam saya kata ini walaupun dia tulis bangsa nama Ibnu Abbas. Itu saya kawan saya hantar, lepas saya kata walaupun nama Ibnu Abbas tapi macam tak ada maknanya hadis tentang amalan tertentu bulan Zulhijjah ni mana ada. Jadi dia sebutlah nama Ibnu Abbas ke nama Rasulullah ke apa puak pendusta ni biasalah. Kan gitu. Jadi maknanya jadi tak ada ketentuan yang amalan yang tertentu. Cumanya puasa tu jelah. Puasa Arafah tu kan. Puasa Arafah tu je. Kifarah dosa gini-gini kan. Jadi amalan-amalan lain, maknanya kita buat amalan umum, memanglah pahala di antara amalan-amalan yang Allah suka ni bulan Zulhijjah ni umum. Buatlah amalan apa, puasa Isnin Khamis ke, sedekah ke, baca Quran ke, apa ke, adalah pahala dia. Cumanya hari Arafah tu saja. Orang kita ni dia tunggu bulan, dia amalan tunggu bulan. Sagi masuk Muharram ni tuan-tuan, amalan ni pula, amalan bulan Muharram ni, lepas tu masuk Safar lagi, amalan bulan Safar pula. Tiap-tiap bulan ada amalan dia tentu kan. Tak ada. Ustaz, ya. Kita istiqamah membaca Quran, kita istiqamah membaca Quran, bila datang bulan-bulan ni Ustaz, kita ganjarannya sama atau ganjarannya dia ganjaran-ganjaran pahala ni kalau lebih kurang tu, kalau Allah Ta'ala Nabi jelaskan, maka kita beriman dengannya lah. Kalau tak, Nabi tak jelaskan, maknanya wallahu'alam lah. Jadi Allah Ta'ala dah kata مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ. Kan? Maknanya barang siapa, contoh pasal nafkah kan, tapi umum lah maksud dia kan. Kita buat kebaikan tadi, satu kebaikan Allah Ta'ala kali dengan 70 kali sampai 100 kali ganda tadi kepada gandaan yang banyak. Jadi Allah beri pahala tadi ikut suka dia nak bagi. Di sisi Allah Ta'ala ada ganjaran yang sangat besar. Itu jangan kita ingat kita je RM10, RM20 macam tu. Tak. Pahala Allah Ta'ala ni sangat banyak dia bagi pada hamba-hamba dia. Tak ada pun maknanya ganjaran-ganjaran tentu wallahu'alam. Melainkan bila Nabi beritahu okay, ala raksi wal a'in, kita terima tu ya lah. Kan? Begitu. Tapi kalau Nabi beritahu 70 pun, kita bukan tahu 70 apa. Contohnya orang semayang berjemaah dapat 70 ataupun satu kata maaf 27 kan. Jadi 27 apa? Nabi kita 27, kita pun tak tahu 27 apa. Jadi kita beriman sajalah, gitu maksudnya. Wallahu'alam. Yalah. Tapi Allah Ta'ala akan gandakan pahala dia, betul tak? Kan hadis sebut kan? Satu kelingan sepuluh, satu dapat sepuluh. Daripada sepuluh tu Allah gandakan kepada gandaan yang banyak. InsyaAllah. Yang pentingnya kita beramal. Wa qul ya'malu. Beramallah. Fasayarallahu amalakum wa rasuluh. Allah akan melihat kepada amalan kamu dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu ta'ala alam bissawab.